kali ini aku mau ke festival pelatihan Festival Film Indonesia di Rossi tempatnya. Bakal banyak ketemu sama orang-orang hebat di sana. Dari kecil aku udah mungkin udah gak dikasih kesempatan untuk kenal sama mereka. Jadi kayak udah lama banget gak jumpa. Lagi sama Kahan. Halo. Nah sekarang aku udah makeup, udah di makeupin di setengah jalan juga. Aku bentar lagi mau GR, jadi udah tungguin aja ya sampai makeupnya kelar. Ditendang, terus sampai ujung. Ya, dilepas. Ditendang. Ya, ini udah. Udah. Jangan nengok dulu ya, Li. Hadap depan dulu. Kalau udah nyanyi baru nengok. Salah lagunya. Salah lagunya. Dan
pusing, udah pulang aja. Yuk. Sumpah aku tadi ditekan banget kayak lagu Citra. Karena kan ini anthemnya song, maksudnya anthem songnya ini kan pasti agung banget dan megah banget gitu. Jadi kayak takut salah gitu, tapi puji Tuhan lancar. Thank you guys. Ayo. Ya pastinya saya senang sekali karena ini mungkin kali pertama yang aku ini kan pertama aku bisa ikut dalam acara gede Festival Film Indonesia dan sebagai penyanyi tentang juga di sini. Jadi kayak I'm so happy. Aku juga berdoa semoga suatu saat aku bisa masuk dalam nominasi itu. Kesan aku terhadap perfilman Indonesia keren banget. Aku juga kayak apa kita sebagai warga Indonesia marilah kita mendukung hasil karya bangsa kita sendiri, hasil karya film dari tanah air, mungkin bisa jadi itu apa industri musik semuanya milik tanah air. Mari kita support dan apresiasi sehingga generasi muda ataupun yang sudah senior lebih semangat lagi berkaryanya. Jadi kalau aku sih senang banget ya, bahwa berdoakan semoga sukses ke depannya, jaya selalu, banyak menjadi apa ya inspirasi buat semua orang. Kalau untuk agendanya sih sebenarnya saya mau ya apa aja gitu, apapun action. Oh, ayo horor ayo berhoror masa itu sebenarnya boleh apa aja mas. Terima kasih. Acting dengan siapa ya? Aku banyak sih kalau anak muda ini, kalau yang muda sekarang mungkin Karin Kinazar, Michelle Judith gitu. Kalau idola aku dalam main film tuh Karin Kinazar, ya sebenernya tuh jauh banget, takut jauh pelangnya gitu. Aku mau banget. Aku juga dari dulu tuh pengen ngisi soundtrack film, amin. Juga main film, amin. Dan main film untuk terjun ke dunia acting udah gitu ya. Kemarin kan lagi, sekarang lagi proses dan gitu buat film. Jadi ya antagonis aja. Enggak, saya enggak takut dibenci, saya udah biasa. Berarti actingnya bagus. Karena kan buat orang sebel sama saya. Jadi actingnya dapat orang gedup komennya enak gitu. Ada mini series lagi syuting ini. Oh gitu, ya itu syutingnya dengan siapa aja? Nah, teman-teman semuanya, aku sekarang lagi syuting 7 hari 17 tahun juga. Itu disutradarai oleh Karangga dan penulisnya adalah KND dan pemain lawannya lagi. Menurut aku kayak udah senior banget dibandingkan aku yang masih kayak belum tahu apa-apa. Tapi sudah dihadapkan dan diadukan dengan mereka-mereka yang luar biasa. Ada Marcel Darwin, ada Katia Sabiani, ada Kak Karina Swandi juga, ada Om Ray juga, ada Om siapa yang Tante Wani Siregar, Bapak Kinanjar juga. Jadi kayak banyak banget yang senior dan anak-anak muda yang masih sama kayak aku yang masih baru-baru juga. Masih banyak sekali teman aku, Gibi, Sharon, Davina, Taha Ail, Gerak dan lain sebagainya, banyak banget gitu. Dan KNB juga ya, aku lupa Kilogiani itu acting dari kecil banget kayaknya, kalau gak salah. Dan aku takut sih jujur waktu kemarin tuh aku ada putusin sama Kati Sagiani, dimana menurut aku karakter aku di film ini cukup strong dan cukup challenging menurut aku. Jadi itu menurut aku kayak apa ya, suatu tantangan tapi seru juga gitu. Jadi waktu aku berada acting, aku udah ikutkan abis sebenernya. Kayak, Tuhan ikutkan aku lebih busuk kayak bisa kok. Oh, menciptakan lagu berdua. Oh, bisa jadi, tidak ada yang tidak mungkin di dunia ini. Ya gak tahu juga ya, karena kan kita juga jarang satu day gitu loh guys. Jarang ketemu syutingnya, aku lagi sibuk, akunya ada, Katisanya gak ada, Katisanya ada, akunya tidak ada. Jadi seperti jarang ketemu sebenarnya gitu. Oke guys,
hari ini udah kelar syuting aku syuting. Nyanyi aku. Seru banget di Festival Film Indonesia. Terima kasih sudah mengundang aku dan bisa menghibur juga sekaligus bisa menjadi pengalaman yang berharga buat aku juga. Udah selesai aku nyanyi 2 lagu di opening dan di closing Alpha dan Omega gitu. Thank you buat teman-teman semua yang udah nonton. Jangan lupa untuk like, comment, share and subscribe dan jangan lupa untuk share ke teman-teman kalian semua. Oh iya, aku juga mengucapkan selamat buat semua para pemenang nomine hari ini. Semoga semakin kreatif lagi, semakin sukses, semakin jaya, semakin bisa berkembang dan bisa memberikan contoh-contoh yang baik kepada semua orang. Sukses selalu kakak-kakak. See you in next video. Bye bye. Love you. Senyum satu dua tiga. Yes, babi. Partisipasi mengisi acara di Piala Citra. Oh, itu pegel kasihan kakaknya. Apa? Kakaknya kasihan pegel deh. Gak apa-apa, tugas ya. Oh,